PCLDI Tanah Abang melaksanakan apel peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di halaman Masjid Asodikin, Bendungan Hilir pada Kamis, 17 Agustus 2023. Apel diikuti ratusan peserta yang terdiri dari unsur Sako Pramuka Persada Nusantara, Senkomita Polri, hingga pengurus VC dan PACLDI sekecamatan Tanah Abang. Pengurus PCLDI Tanah Abang menegaskan pentingnya menanamkan jiwa nasionalisme dalam sebuah organisasi yang berbaur bersama masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini PCLDI Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah melaksanakan apel hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Ini bukti nyata bahwa kita care terhadap persatuan-kesatuan bangsa Republik Indonesia. Apel mengangkat tema nasional LDI, yakni kerja bakti nasional untuk negeri. Kenapa kami melaksanakan ini? Karena kami terbiasa diberikan pendidikan wawasan kebangsaan cinta tanah air. Dan juga kami selalu diberikan nasihat untuk selalu tunduk dan patuh terhadap konstitusi negara yang sah yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. LDI Tanah Abang berharap apel peringatan kemerdekaan Indonesia ini bisa diselenggarakan setiap tahunnya sebagai perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa.